Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Berjumpa lagi dengan saya Abdul Khair dalam channel Asgar Blade. Sahabatku sekalian, untuk kali ini saya akan memberikan hadiah sebuah golok kepada siapa? Kepada seseorang yang satu organisasi dengan saya. Dan beliau ini adalah acuan buat saya. Beliau ini adalah panutan buat saya. Siapakah beliau? Saksikan. Aku
Beliau adalah Mas Beni Yosa, seorang atlet, seorang yang bijak, dan beliau adalah pengarang buku ya. Yang pertama buku yang bernama Mencari Tenaga Dalam. Yang kedua, seri yang kedua, Menemukan Tenaga Dalam. Kalau Anda pengen mengetahui tentang bagaimana mencari tenaga dalam dan menemukan tenaga dalam, di sini bukunya. Saya menganjurkan kepada seluruh pesilat untuk membaca buku ini. Silakan tanya langsung ke channel YouTube-nya Mas Beni Yosa. Kalau YouTube-nya Beni Yosa, silakan langsung komentar di kolom komentar YouTube-nya Mas Beni Yosa. Tanyakan tentang masalah buku ini. Kalian pasti akan dikasih harga murah sama beliau, Masya Allah. Nah, setelah kita melihat bagaimana gerakan beliau, bagaimana jurus-jurus beliau, saya sudah memberikan sebuah golok, menghadiahkan sebuah golok kepada beliau. Bagaimana cara beliau memainkan golok Asgard Blade yang amat sangat tajam luar biasa? Saksikan. Tonton video ini sampai habis. Kalau enggak, tak bacok. Bacok. Ya, itu adalah video saya tadi malam mencoba memainkan golok hadiah dari Kang Mas Abdul Khair Palembang. Dan hasilnya asal-asalan seperti itu. Mohon maaf Kang Mas kalau tidak sesuai ekspektasi mungkin. Dan hari ini saya penasaran dengan video-video menebas botol berisi air dengan golok. Kira-kira saya bisa atau tidak? Karena ya kalau begini kan ini sepertinya susah sih. Saya belum pernah soalnya. Tapi akan saya coba asal-asalan juga. Botolnya cuma 4, jadi kurang sangar mungkin memang. Tapi ya inilah adanya. Kita coba. Pemanasan dulu kita. Tapi sepertinya memang susah loh. Sepertinya memang tidak mudah ini, tapi tidak tahu. Kita coba saja. Agak deg-degan ini. Bismillah. Hmm.
ternyata mudah. Terpotong sempurna 4 botol. Ini harusnya lebih dari 4 bisa saya rasa. 6, 8, 10 mungkin bisa ini. Karena ternyata enteng sekali goloknya, memang super tajam golok dari Kang Mas Ustadz ini. Ternyata seperti ini rasanya menebas botol, saya baru tahu. Terima kasih Kang Mas Abdul Khair atas pemberiannya, dan bagi teman-teman yang berminat untuk memiliki golok keren ini, silahkan hubungi langsung channel Asgar Blade kepada Ustadz Abdul Khair. Goloknya cantik, indah, tajam, keren lah pokoknya. Nah, ditonton cah cilik-cilik malahan. Sekian video dari saya. Ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam pencak silat Indonesia.